Seorang wanita orang kurang upaya OKU berusia 30-an yang dipercayai dikurung lebih 10 tahun di bawah rumah diselamatkan anggota polis bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di Kampung Pasir Pekan Hulu, Tumpat, Kelantan. Serbuan kira-kira jam 3.30 petang, wanita terbabit ditemui dalam keadaan menyayat hati dalam sebuah bilik konkrit di bawah rumah. Ketua Polis Daerah Superintenden Zaharuddin Rasid memaklumkan perkara itu dan keluarga wanita OKU itu akan dipanggil untuk siasatan lanjut. Difahamkan ibu bapa OKU ini sudah meninggal dunia dan dia dijaga abangnya. Ketika serbuan dilakukan, tiada ahli keluarga dikesan. Sekarang ni dia umur berapa? Tak tahu juga, aku biasa dapat pun begitulah. Pasal apa dia? Siapa? Dia lepuh lah, BP dia lah. Video. Kalau ada straight.